tujuan selanjutnya kita di Tainan adalah di Net Mark Flower Flower Market Net Market Hua Yuan Net Market Hua Yuan Yes. Ini ramai banget. Banyak orang jualan makanan. Pada intinya, net market di Taiwan ini ditujukan untuk orang Taiwan yang notabene mereka males masak di rumah. Jadi setiap tempat yang jual makanan, kurang lebih 70% jual makanan di sini akan disebut night market. Nah, kalian bisa lihat di sini ada makanan banyak banget, berbagai macam. Dari makanan tradisional sini sampai makanan luar. Ini luas banget ya dari tadi. Sampai ujung sana, sampai pojok di belakang sana. Itu makanan semua. Mie goreng. Kata Fiona, tempat ini tempat terbesar. Pasar malam terbesar di Tainan. Namanya Hua Yuan. Hua Yuan. Hua Yuan. Yes. Kalau kalian jalan-jalan ke Tainan, sempatkan mampir di sini dan rasain kuliner-kulinernya. Kebab sebelah kiri, seafood tadi banyak banget. Apalagi ayam goreng, steak tuh sebelah kanan tuh mbaknya lagi makan steak. Tapi hati-hati di sini banyak babi. Tanya dulu kalau mau makan babi apa bukan. Ini apa ya? Sampai sabu-sabu aja ada ini. Lihat ya, sabu-sabu. Ini tapi aneh gitu bentuknya. Unik. Makannya outdoor gitu ya. Yoi banget nih, masnya lagi hidangin. Makannya outdoor, terus ada orang lewat di belakangnya. Iya. Makannya outdoor, seliwar-liwar orang bawa anjing. Tendang lagi. Seafood lagi. Kerang, oyster. Telur. Kerang. Kenyang, gue pulang dari Yeso-nya di Taiwan. Yeso. Pulang dari pasar malam di Taiwan ini. Kenyang. Kerangnya masih hidup. Tuh. Masih ada yang ngebuka, nutup. Fresh. Oke, sekian dulu buat teman-teman jalan-jalan di Tainan ini. Hari pertama kita cuma dapat 2 tempat. Hari ya. Besok masih mau ngejar sunrise. Amin. Kita lihat dulu kalau bangun. Amin. Oke, sekian dulu. Ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Bye-bye.